Yo, welcome back jomblo-jomblo gamer ya. Sekarang saya akan memberikan trik dan tip bagaimana memindah dari kota dan barak kalian ke laut ya. Ini tidak hanya di laut ya, tapi bisa kemana saja. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kalian tekan tuhalnya dulu ya. Udah titik seperti ini, kita pindah dulu. Kita tekan lagi, kita letakkan ke perahunya ya. Setelah itu tahan-tahan dulu, kita masuk ya ke rubah base-nya. Kita rubah dulu, nah, sudah aktif, kembali lagi ke base semula ya, seperti ini. Tapi jika kalian gagal ya, pas save-nya itu langsung kalian lepaskan ya tuhalnya tadi supaya seperti ini. Nah, ini adalah book ya, book. Saya akan mempraktekkan sekarang barak ya, barak. Saya praktekkan ke barak bisa atau tidak, kita tes. Kita letakkan ke kapal ya, ya seperti ini. Tahan dulu, tahan. Tapi ini adalah mode gagalnya. Jika kalian menekan terlalu lama, terus pas save-nya itu tidak akan dilepaskan. Mode gagalnya seperti ini, saya contohkan ya, seperti ini mode gagalnya. Ini gagal ya, gagal base-nya ya. Oke, next kita coba lagi. Kita pindah dulu base-nya ya, ke base saya yang semula tadi. Ini base acak-acakan ini. Oke, kita pindah ke base semula ya, seperti ini. Kita tahan lagi baraknya ya, kita tekan kursor pindah base-nya seperti ini ya. Kita ubah lagi base-nya, terus kita kembalikan lagi ke base semula, jadikan aktif. Oke, dan berhasil seperti ini ya, keren juga ini. Kalau ada bubuk seperti ini, ada bayang-bayangnya baraknya ya. Sebenarnya baraknya sih tetap di situ, tapi backgroundnya itu pindah ke kapal di situ, jadi bayang-bayangnya tetap di situ. Kita mode coba mode 2 ya, berhasil atau tidak. Tapi sih kayak saya belum tahu ya, ini mode ini kalau bisa diletakkan semua ke laut itu bagus. Oh, tidak bisa, ternyata gagal ya. Untuk semuanya ini bisa diletakkan di laut ya, seperti Mortan, Archer, Wisa Tower dan lain sebagainya itu bisa, tapi cuma satu ya, bukan langsung semuanya diletakkan di laut itu ya, gak bisa. Cuma yaitu doang satu-satu ya, gak bisa langsung bersamaan, itu tidak bisa. Oke, jika kalian mau mencoba silahkan ya. Thanks for watching, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komentar ya. Satu like untuk kalian ini berharga buat saya, apalagi kalau subscribe ya, supaya saya semangat terus untuk membuat video-video menarik tentang Clash of Clans. Oke, bye bye.